kesempurnaan dari tanaman jagung ini menurut saya, tanaman jagung jenis ini ya. Ini yang jelas kita tetap berada di areal Kepung Pare Kediri. Jadi kalau mungkin Anda bertanya di manakah Bapak mengambil gambar atau ambil video, ini kita ambil di daerah Kepung Pare Kediri enggak ya. Di daerah Kepung Pare Kediri, tepatnya kita masih berada di areal Dusun Jatimulyo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Oke pemirsa, ini juga di samping ini juga terdapat tanaman tumpang sari misalnya. Yang di tanaman cabai juga tanaman jagung. Bekasnya ini juga tanaman kacang pemirsa. Oke, kesempatan dari ini juga suasana yang berbeda ya. Mungkin sayup-sayup terdengar suara pujian karena kita ambilnya di sore hari misalnya. Kenapa bilang sore ya? Karena kalau pagi hari kita nggak sempet ya. Oke, yang jelas kita mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi masih bersama Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Pemirsa, hari ini kita akan mencoba mereview lagi sebuah tanaman jagung yang sangat luar biasa sekali. Tentunya simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Pemirsa, hari ini kita akan mereview sebuah tanaman jagung yang sangat luar biasa sekali. Dan ini dapat dipanen dalam usia 75 hari. Oke, yang jelas untuk para sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, Anda mungkin sudah tak asing lagi dengan jenis tanaman jagung ini ya. Ini sangatlah luar biasa sekali dilihat dari bentuk postur batang ya, batangnya tidak sempurna. Dan ini kemungkinan sekitar satu bulan nggak sampai misalnya sudah bisa dipanen. Nah ini pemirsa, ini selain dipanen yang pangkal ini ya, ini juga bisa dipanen misalnya. Ini biasanya dipakai untuk di restoran-restoran itu ya, yang di bawah itu ya. Dan ini boleh dikatakan ini jenis jagung yang sangat luar biasa sekali, dan ini cocok di segala medan ya, cocok di segala medan. Sahabat dan pemirsa, ini juga dapat Anda lihat di samping kanan ini, di samping kiri ini saya terdapat juga tanaman jagung. Ini biasanya juga jagung manis ya, ini juga jagung manis pemirsa ya, ini juga jagung manis. Ini mungkin beberapa hari lagi atau mungkin satu bulan udah bisa dipanen pemirsa. Tentunya hari ini simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Kita akan coba mereview terus beberapa jenis tanaman yang ada di seputaran Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang. Oke pemirsa, kita akan coba lagi jalan ya, jalan lagi untuk menelusuri atau melihat seberapakah kesempurnaan dari jenis tanaman jagung ini pemirsa ya. Oke sahabat, ini karena sang pemiliknya ini juga punya kekreatifan tersendiri, dan ini di samping ini banyak digaleng saya. Digaleng ini ditanami sebuah tanaman kacang panjang. Nah, ini yang dikatakan orang-orang tanaman tumpang sari. Oke pemirsa, sekali lagi kita sampaikan juga selamat datang dulu teman-teman yang baru merapat di channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, agar nantinya Anda akan mendapatkan video-video terbaru dari kami, dari Jatimulyo TV, Wahana Informasi dan Budaya. Oke sahabat, kita coba mereview lagi tanaman jagung di sebelahnya ya. Ini karena terdapat dua tempat ini ya, dua tempat, tapi satu pemilik pemirsa. Ini satu pemilik yang jelas, ini juga panennya mungkin bersama misalnya, panennya nantinya bersama. Dan ini tanaman tumpang sarinya tanaman kacang panjang. Oke, kita coba lagi untuk
turun ke bawah misalnya, coba turun ke bawah dan melihat seberapakah kesempurnaan dari tanaman jagung ini misalnya, tanaman jagung jenis ini ya. Ini yang jelas kita tetap berada di areal Kepung Pare Kediri. Jadi kalau mungkin Anda bertanya di manakah Bapak mengambil gambar atau mengambil video, ini kita ambil di daerah Kepung Pare Kediri misalnya. Di daerah Kepung Pare Kediri, tepatnya kita masih berada di area Dusun Jatimulyo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Oke pemirsa, ini juga di samping ini juga terdapat tanaman tumpang sari misalnya. Yang di tanaman cabai juga tanaman jagung. Bekasnya ini juga tanaman kacang pemirsa. Oke, kesempatan dari ini juga suasana yang berbeda ya. Mungkin sayup-sayup terdengar suara pujian karena kita ambilnya di sore hari ini saya. Kenapa bilang sore ya? Karena kalau pagi hari kita nggak sempet ya. Oke, yang jelas kita mencoba mereview terus dan masih seputar tanaman saya. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin yang belum tahu jenis jagung ini ya, Anda yang tahu bisa komen, yang belum tahu bisa tanya. Nah, gitu ya, budaya di sini ya. Bisa tanya. Jenis apakah ini? Nah, ini terdapat di dataran rendah saya. Dataran rendah. Oke, yang jelas semangat terus teman-teman, selalu berkarya untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa lebih berkarya lagi, bisa memberikan yang terbaik lagi untuk para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Oke, ini memang terlihat sangat tumbuh rancak dan sangat sempurna sekali menurut saya jenis tanaman jagung ini. Oke, sekali lagi kita sampaikan selamat datang teman-teman yang baru merapat channel kami di Wana Informasi dan Budaya. Oke pemirsa, demikian jalan-jalan kita di kesempatan hari ini. Tentunya simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatimulyo TV, Wana Informasi dan Budaya. Tentunya dukungan Anda sangat kami tunggu agar kita bisa lebih berkarya, lebih berkreatif lagi untuk melangkah ke depan tentunya bersama Jatimulyo TV, Wana Informasi dan Budaya.